Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini saya sedang berada di DK75, tepatnya di Jembatan Layang ke-21. Saat ini sedang ada pemasangan box girder di Jembatan Layang ke-21, tepatnya pemasangan box girder yang ke-11 atau box girder dengan nomor 194. Pemasangan box girder di Jembatan Layang ke-21 dikirim dari casting ya 2 Karawang, kurang lebih sejauh antara DK59 sampai dengan DK75 atau kurang lebih sejauh 15 km sampai ke lokasi pemasangan box girder di Jembatan Layang ke-21. Pemasangan box girder di Jembatan Layang ke-21 sangat cepat karena di sini bisa dilakukan pemasangan sehari 2 sampai 3 buah box girder. Dalam 3 hari ini, pemasangan dari total 13 box girder saat ini sudah menyisakan 2 box girder lagi. Kemungkinan besok box girder ini akan dilakukan pemasangan terakhir, tepatnya pada sore hari. Lalu mesin launcher akan berpindah ke jembatan berikutnya setelah melintasi terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung menuju Jembatan Layang ke-22. Di sana ada pemasangan box girder kurang lebih sebanyak 12 box girder lagi. Selanjutnya menuju ke terowongan 4. Pemasangan box girder di lokasi ini cukup ramai sobat, kita bisa bersama-sama melihat pemasangan box girder bareng warga masyarakat sekitar yang ada di lokasi ini. Ini tepatnya berada di Desa Cibinong di Kampung Mekarsari. Kebetulan saya juga tidak sendirian. Selain bareng warga masyarakat sekitar, di sini juga ada Kang Dani Arisandi dari Bandung yang sudah standby dari pagi sobat. Dan inilah pemasangan box girder ke-194 di Jembatan Layang ke-21. Ikuti terus perjalanan Ngabolang Receh di pemasangan box girder Jembatan Layang ke-21 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ya Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, ini adalah PLK pertama menuju ke inlet terowongan ketiga. Ini adalah pilar pertama, lalu pilar kedua yang sesaat lagi akan disambung menggunakan box girder. Dan di sana sudah selesai pemasangan box girder ke 194. Ini jalannya kelihatan ya cukup menurun dari arah sebelah selatan menuju ke arah Purwakarta. Ada kereta Sobat ya di sana, kereta api Jakarta Bandung. Nah, sebelah sana. Memang lokasinya tidak cukup jauh ya. Ya, inilah rangkaian dari pemasangan box girder di jembatan layang ke-21. Ya, selanjutnya kita akan update di lokasi berikutnya di jembatan layang ke-22 dan jembatan ke-23 di pemasangan box girder arah Bandung. Lokasi ini ada beberapa box girder lagi, tepatnya kurang lebih 2 box girder lagi dan selesai Sobat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.